Bertemu lagi lur di channelnya Kang Mul AE, si youtuber konten campuran, asal nemu video, asal nggawe video, asal upload video. Wis video apa penting diunggah ora melanggar lur. Malam ini apa malam Minggu ya, udah lupa lur dengan malam apa. Pokoknya ini saya di depan akuarium di rumah saya. Akuarium ini sudah beberapa bulan tidak fungsi, hanya ada ikan komet itu dua. Dikasih teman saya yaitu Mas Putra Dolopo dan juga Mas Eko Oprek. Eko Oprek dari Dolopo, youtuber juga. Nah, itu tidak ada aeratornya, tidak ada gelembung ataupun apa aksesoris, tidak ada. Sudah dua bulan. Terus ini beberapa hari ini sama anak saya sudah dibelikan pernak-perniknya lur, aksesoris tentang akuarium ini, dan ini nampak indah. Dan ternyata itu anak saya rela tidak jajan di sekolah lur, karena untuk membeli pernak-pernik dan ikan ini juga, karena juga hobi itu. Dari dulu itu waktu SD itu ya kasih uang saku, uang jajan entah berapa ya, itu SD-nya tahun 2007 atau 2008. Pulang-pulang itu bawa ikan, mungkin ya tidak jajan di sekolah terus untuk beli ikan. Nah, ini tapi dulu belum punya akuarium seperti ini. Nah, ini kayaknya terulang lagi lur, saat ke sekolah, ke kampus itu ya uang sakunya pas-pasan itu, terus pulang kok bawa ikan sama ini pernak-pernik akuarium. Dan ada yang unik lur, itu loh ikan yang satu di bawah itu tak kirain itu ikan mainan, ternyata ikan beneran itu lur. Ya bergerak juga, berenang itu. Nah, itu loh yang terlihat di bawah membungkuk itu loh ikannya. Entah ikan apa itu namanya. Dan ini benar-benar indah. Saat hati sumpek itu lur, kangen sang bidadari Hongkong itu, terus Kang Mul AE melihat akuarium ini kok merasa terhibur gitu loh. Dan video ini juga saya buat untuk ya kenangan, untuk melihat mungkin bidadari Hongkong kalau capek malam-malam itu habis kerja harus nonton akuarium dan ikan sedang menari-nari, itu menjadi fresh gitu loh. Apa enggak fresh kalau melihat wajahnya Kang Mul AE? Enggak, lebih fresh lagi melihat ikan yang menari ini lulur. Kalau wajahnya Kang Mul AE ya segini-gini aja, malah semakin hari semakin tua ini lur. Enggak apa-apa ya, yang penting kan sudah berkarya gitu, entah diterima apa tidak di masyarakat atau di publik, yang penting tetap berkarya lur. Maksimalkan HP Android kita ya, kalau ada waktu ya jalan-jalan ke sana, sana ke hutan atau ke tempat wisata. Kalau tidak jalan-jalan ya di sekitaran rumah saja. Ini malah review akuarium minimalis lur. Ini dulu belinya sudah saya bikin video juga di tempatnya mantan bos saya di Kota Madiun. Dan ini ya ukurannya tidak terlalu besar ini akuariumnya. Yang penting bisa untuk menaruh air dan ikan gitu lur. Itu loh, melihat ikan warna kuning menari-nari itu lah indah banget lur. Jadi terhibur gitu loh lur. Ya sudah lur, dongengnya sekian dulu dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan bila dulur-dulur suka dengan channel tentang durian, bisa kepoin channelnya Durian Ngebel Ponorogo yang adminnya Kang Mul AE juga. Matur suwun lur.